Terima kasih waktunya. Nah, ini beberapa hari ini bagaimana nih tanggapan dari kuasa hukum dari Brigadir J melihat sejumlah pengakuan yang mulai menjauhkan diri dari apa yang diskenariokan oleh Verdi Sambo nih. Mungkin kita atau saya akan mencoba di pertanyaan ya, itu dulu. Puji Tuhan, yo. Syukur Alhamdulillah lah Mas, akhirnya mereka berbalik ke jalan yang benar. Gitu. Karena dari awal kami, tim kuasa hukum selalu menghimbau kepada para tersangka, para oknum, cepat-cepatlah bertobat. Ya, supaya dosanya bisa diampuni. Tapi tetap proses hukum harus dijalani. Gitu Mas. Dan mungkin mereka juga baru sadar akhirnya kebenaran yang menang. Gitu. Kalau kejahatan ini diterus-teruskan, ya sama saja. Itu blunder dan memperberat mereka. Gitu Mas.